Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ana habibullah wal musalli alayya habibi, faman arada an yakuna habiban lil habib falyukthiru as-salata 'alal habib sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala al-imam al-haddad, nabiyyun 'azimun khuluquhu al-khuluqu alladhi 'azzama ar-rahman fi sayyidil kutubi. Abainal afadil yang kita hormati dan kita muliakan, semua orang tua kita, wabil khusus anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib kita, wal muqtas bi dzikrih al mutawalli al habib Husain bin Hasan bin Abu Bakar al Aidarus, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur. Demikian juga para guru lainnya yang saya tidak sebut tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat, serta wabil khusus juga kepada para kiai kita, guru kita yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya, Gus Faiz, mudah-mudahan panjang umur, mata'anullah bituli hayatih. Saudara, tadi kita sudah mendengar sedikit tentang keagungan baginda Nabi Besar Muhammad yang Allah angkat derajatnya menjadi tuan di dunia, tuan di akhirat. Di dunia orang tidak kenal Nabi, enggak ada urusan. Tapi Nabi sendiri yang bilang, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku pimpinan manusia di hari kiamat. Kalaulah di dunia ini kita punya hubungan erat, cinta, rindu kepada Nabi Muhammad, semoga di hari kelak Allah sampaikan kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad. Orang yang disanjung-sanjung setiap maulid di masjid-masjid, musalla-musalla, semua mengangkat memuji Rasulullah. Betul. Yang seandainya dirangkum segala pujian itu untuk Nabi, tidak bisa mengalahkan satu pujian daripada Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau ini betul-betul memiliki budi luhur yang teramat sangat agung dan luhur. Sallu 'ala Nabi. Dan kita mudah-mudahan pulang dari luar batang ini bisa mengambil sedikit bagian daripada akhlaknya Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, pernah ditanya, tolong sifati Rasulullah. Qala kana ajwadun nasi kaffa. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa ausa'un nasi sadra, orang yang paling lapang dada. Sallu 'ala Nabi. Wa asdaqun nasi lahjata. Wa aufahum dhimmata. Wa alyanuhum arikata. Wa asyrafuhum ashirata. Yaqulu na'ituhu ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah. Man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Nabi itu, kata Sayyidina Ali, orang yang paling dermawan. Tidak ada orang datang kepada Nabi kembali dengan tangan hampa. Kata Habib Ali, man tawajjah nahwa babih ma raja' min dhaka khaib. Enggak ada orang datang ke rumah Nabi
perut lapar keluar lapar, melainkan pasti kenyang. Tidak ada orang datang kepada Nabi minta tolong, pasti ditolong. Apapun yang bisa Nabi lakukan, Nabi akan berupaya agar orang yang datang kepada Nabi tidak kembali dengan tangan hampa. Wa ausa'un nasi sadra, hatinya paling lapang. Tidak pernah benci kepada siapapun. Tidak pernah iri. Tidak pernah buruk sangka. Tidak pernah dendam. Apalagi angkuh dan sombong. Shallu ala Nabi. Wa asdaqun nasi lahjata, tidak pernah dusta. Tidak pernah khianat. Tidak pernah menipu. Tidak pernah menzalimi orang lain. Bahkan Rasul marah ketika ada binatang yang dizalimi dengan binatang yang lain, Rasul ikut marah, apalagi manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Wa aufahum dhimmata, tidak pernah ingkar janji. Bahkan sebelum waktunya Nabi sudah ada. Saking menjaga keluhuran akhlak produk ciptaan Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alyanuhum arikata, sikapnya lembut. Tidak pernah kasar. Sikapnya lembut kepada siapapun, bahkan kepada musuhnya. Wa akrahum ashirata, perkumpulannya perkumpulan yang penuh dengan kemuliaan. Man ra'ahu badihatan haba, kalau orang lihat Nabi kagum. Orang dari jauh lihat Nabi sungkan. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba, tapi kalau sudah kumpul sama Nabi pasti jatuh cinta kepada Rasulullah. Sampai yang mensifati Rasulullah, dia berkata, belum pernah saya melihat produk Allah yang bernama Muhammad hari ini, kemarin dan sebelumnya, hanya satu manusia ini yang bernama Muhammad Rasulullah. Wa anna rajulan atahu fasa'alahu fa'atahu ghanaman baina jabalain, sampai saking lembut dermawan hatinya Rasul, ada orang datang kepada Nabi meminta kambing yang saat itu Nabi memiliki begitu banyak kambing yang menutupi dua lembah, dikasih semuanya untuk satu orang. Dia pulang ke kaumnya, kata Sayyidina Ali, qala ya kaum adkhilu idhabu ila Muhammad wa aslimulah fa innahu yu'ti ata'an man la yakhshal fadha. Ayo berbondong-bondong kita masuk Islam karena Nabi Muhammad tidak takut miskin. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di dalam Syama'il Imam Tirmidzi, atahu rajulun fasa'alahu, ada pengemis datang minta kepada Rasulullah. Faqala ma indi syai', Nabi bilang, maaf, saya lagi enggak punya duit, enggak punya makanan. Walakin ibta' alayya ay ishtar syai'an bi thamani dhimmah alayya ada'uh. Wahai Rasul, saya minta sesuatu. Nabi bilang, maaf, saya enggak punya apa-apa, tapi kamu tidak usah khawatir, kamu pergi ke warung, jual nama saya, biar saya yang bayar. Fa idza ja'ani syai'an gabayna, kalau nanti saya sudah punya duit, saya yang bayar hutang itu. Sekarang kamu ambil, jual nama saya. Sayyidina Umar ada. Saat itu dia berkata, ya Rasulullah, ma kallafakallah ma la tutik alaih, jangan maksain. Kalau enggak punya duit, bilang. Enggak punya makanan, bilang. Jangan sampai jual-jual nama antum. Fakarihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, langsung mukanya Nabi merah-marah. Orang itu berkata, anfik wala takhaf min dzil arsyi iqlala, sudah infak saja, tidak usah takut miskin, ada zat yang maha kaya, maha memberi. Fatabassaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa urifa wi wajhi, ketika orang itu bilang jangan takut miskin, Nabi langsung senyum. Apakah ada orang selembut baginda Rasulullah yang kita hadiri acara maulidnya pada hari ini? Apakah ada orang yang lebih dermawan daripada Rasulullah? Tidak ada. Siap dijual namanya agar orang lain kenyang perutnya. Saudara, dalam Sahih Bukhari Muslim,
Anas bin Malik menceritakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah wa alihi burdun najraniyun ghalidul hasyah. Saya lagi jalan sama Rasulullah di suatu jalan, Rasul pakai serendang yang memuteri lehernya. Leher tersebut diputeri dengan sorbannya Rasul, sorban yang ujungnya kasar. Burdun najraniyun ghalidul hasyah. Fa'adrakahu a'rabi. Ketika saya lagi jalan sama Nabi, ada badui yang mengejar Nabi dari belakang. Fa'akhadahu wa jadzabahu jadzbatan syadidah. Tiba-tiba badui itu enggak ngasih salam, enggak cium tangan, enggak ngucapin apa-apa, langsung jambret selendang kasar yang memutari lehernya Rasulullah. Fanadartu ila atiqi ila saf ila atiqi Rasulillah. Fanadartu ila safhati atiqin Nabi. Maka ketika ditarik sorban selendang yang kasar dari lehernya Nabi, langsung saya lihat pergerangan lehernya Rasulullah. Waqad atharat biha ghalidul hasyah min syiddati jazbatih. Saya lihat merah semua itu lehernya Rasulullah SAW. Langsung badui itu setelah dapat selendangnya Nabi, dia bilang, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi alaik. Eh Muhammad, kasih saya duit, harta yang Allah titipkan kepada kamu, saya minta duit. Sudah sorban diambil dengan kasar, lehernya merah, lalu dia minta duit Nabi dengan paksa. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi penasaran orangnya. Faltafata, Nabi nengok. Watabassam, Nabi senyum. Lalu apa kata Nabi? Murlahu bi'ata. Ayo Anas, punya duit enggak? Kasih duitnya. Kalau nanti enggak ada, cari yang lain. Kasih ini orang duit. Tapi marah atau melabrak atau berteriak atau menghujat badui itu, la wallah, sallu ala Nabi. Akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Hari ini kita berkumpul untuk Rasulullah SAW karena gila, karena senang. Mudah-mudahan di dunia kita bawa kesenangan kita kepada Nabi sampai kita meninggal dunia. Nanti di hari kiamat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Terakhir dalam kitab Tadzkiratul Wa'izin dikatakan, anna ahadan minal ulama yara Rasulullah SAW fi manami. Ada ulama yang alim di zaman itu tidur bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, ma taqulu fi hadhil mawalid alladhi yuhtafalu bihan nas. Wahai Rasul, dalam mimpinya, sallu ala Nabi, saya mau tanya nih, mumpung lagi ketemu antum, hari-hari ini banyak orang berkumpul baca-baca maulid. Mada takul fi hadhil mawalid alladhi yuhtafalu bihan nas, yang mereka pada merayakan dengan rasa senang dan gembira. Fayadhabuna wa yafrahuna biha wa yajtami'una laha wa yunfiquna fiha amwalahum wa yahsabunaha min salihil a'mal. Saya mau tanya langsung sama anda wahai Rasulullah. Mereka pergi keluar dari rumahnya dengan rasa senang, kumpul dalam acara itu, mereka keluarkan, infakkan harta mereka, dan mereka menyangka dan menduga maulid itu ibadah. Bagaimana pendapat antum wahai Rasulullah? Faqala man fariha bina farihna bih. Siapa yang senang buat saya pun senang kepada orang itu. Hari ini kita berkumpul karena senang dan cinta kepada Nabi. Demi Allah, saya yakin Nabi pun senang dan cinta kepada kita yang hadir. Kalaulah Nabi cinta senang kepada kita, demi Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah pun akan cinta kepada kita karena Nabi cinta kepada kita. Dan terakhir, apalagi kumpulnya kita maulid hari ini di magam, di masjid yang berdekatan dengan magam Al-Habib Husain bin Abi Bakar
Al-Aidarus. Salah satu anak cucu yang darah dagingnya mengalir kepada Rasulullah. Cuma-cuma kita cinta kepada Nabi jika kita membenci anak cucu keluarganya Rasulullah. Dikatakan ahibbullah bima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah yang kasih kita nikmat, betul. Cintailah Allah yang kasih kepada kita karunia yang berlimpah yang tak terhingga. Lalu kata Nabi, setelah kalian cinta kepada Allah, wa ahibbuni li hubbillah. Caranya cintai aku. Bukti cinta kalian kepada Allah, cintai aku, kata Muhammad Rasulullah. Wa ahibbu ahla baiti, kalian tidak bisa berhasil di dalam mencintai aku, kata Rasulullah, hingga kalian mencintai dengan tulus kepada anak cucu keluargaku. Mudah-mudahan Allah catat kita menjadi orang-orang yang mencintai dan dicintai keluarganya Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah takdir berkat cinta kita kepada Rasul, wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.